Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isak Pandjaitan atau DI Pandjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang dikenal dari Sumatera Utara. Mayor Jenderal Anumerta Donald Isak Pandjaitan atau DI Pandjaitan merupakan salah satu perwira tinggi yang menjadi korban penculikan G30 PKI. Tujuh perwira tinggi diculik dan dibunuh PKI di hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Atas pengorbanannya, DI Pandjaitan dikukuhkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Donald Isak Pandjaitan atau DI Pandjaitan adalah seorang pria yang lahir di Desa Sitorang, Balige, Tapanuli, pada tanggal 10 Juli tahun 1925. DI Pandjaitan mengawali pendidikannya di bangku sekolah dasar, kemudian mendaftar ke Mirut Gebreit Lagere Onderwijs Mulo atau Sekolah Menegah Pertama. Dia harus melewati tahapan tes pendahuluan, karena nilai rapornya selama di Hollands Inlandse School His atau Sekolah Belanda untuk Bumi Putera cukup menonjol. Mulo di Tarutung adalah pendidikan terakhir yang dijalani oleh DI Pandjaitan. Sebenarnya dia ingin melanjutkan ke Hogere Burger School HBS atau Sekolah Menegah Umum, tetapi kondisi ekonomi keluarganya tak memungkinkan karena orang tuanya hanya pedagang kecil. Namun, orang tuanya meninggal saat dia menjalani pendidikan di Mulo. Setelah DI Pandjaitan lulus dari Mulo, dia akhirnya pergi ke Riau untuk bekerja sebagai kepala pembukuan di perusahaan kayu yang dimiliki Jepang. Dari sanalah dia pertama kali melihat pekerja Romusha yang tidak digaji dan hanya mendapatkan makanan. Melihat itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di Sumatera, dibentuk pasukan lokal yang disebut Gyugun, pelatihan militer yang dibuat Jepang. DI Pandjaitan akhirnya bergabung dan ditempatkan di Pekanbaru. Setelah Indonesia merdeka dan pasukan lokal Gyugun bubar, DI Pandjaitan mengumpulkan anggotanya lagi dan membuat Organisasi Pemuda Republik Indonesia PRI hingga berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. DI Pandjaitan akhirnya diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Resimen 4 di Pekanbaru dan diberi pangkat mayor. Dari situ, karir militer DI Pandjaitan terus melambung. DI Pandjaitan memiliki karir militer yang menjanjikan. Di antaranya, 1. Pasca kemerdekaan, DI Pandjaitan membentuk TKR dan diangkat sebagai komandan batalion. 2. Pada 1948 menjadi komandan pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi. 3. Kepala Staf Umum 4 Komandan Tentara Sumatera. 4. Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI pada agresi militer Belanda 2 tahun 1948. 5. Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan di Medan, Sumatera Utara. 6. Kepala Staf Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya. 7. Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. 8. Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat dan mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Pada tahun 1956, DI Pandjaitan mengikuti kursus militer atase, milat, atau sebuah jabatan di lingkungan kedutaan besar suatu negara. Ia ditugaskan menjadi atase militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika jabatannya berakhir, ia pun kembali ke Indonesia. Beberapa tahun kemudian, 1962,
D.I. Pandjaitan ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat. Saat menjabat sebagai asisten 4 Menpangat, ia mencatat prestasi sendiri. D.I. Pandjaitan berhasil membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok RRT untuk Partai Komunis Indonesia PKI. Dari situlah diketahui bahwa senjata-senjata tersebut diselundupkan dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Konevo Conference of the New Emerging Forces. Senjata tersebut diperlukan PKI yang sedang giat-giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan Partai Komunis Indonesia PKI. Puncak karir D.I. Pandjaitan di ranah militer adalah ketika dia menjabat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat berpangkat Brigadir Jenderal. D.I. Pandjaitan gugur dalam peristiwa G30S PKI dan jenazahnya dimasukkan dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, eksekutor gerakan tanggal 30 September atau G30S memaksa masuk ke kediaman Pandjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prajurit Cakrabirawa tersebut mengaku telah diutus Soekarno untuk membawa D.I. Pandjaitan karena dituding terlibat dalam penggulingan Soekarno. Mereka menembak dan menewaskan salah satu pelayan yang sedang tidur di lantai dasar milik D.I. Pandjaitan. Para penculik ini lalu meneriakkan nama D.I. Pandjaitan dan memintanya untuk segera turun. Demi menjaga keselamatan keluarganya, D.I. Pandjaitan pun terpaksa turun untuk menemui para penculik tersebut dengan memakai pakaian militer. Saat hendak dibawa pergi, tepat di halaman rumahnya. Ketika itu D.I. Pandjaitan sedang berdoa, kepalanya dipukul oleh anggota gerombolan. Setelah terjatuh, sang jenderal ditembak sebutir peluru di bagian kepalanya. Ia segera dimasukkan ke dalam truk dan dibawa pergi. D.I. Pandjaitan dibunuh lantaran ia dituduh tergabung dalam Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Soekarno. Jenazah D.I. Pandjaitan kemudian dibawa Cakrabirawa ke kawasan Lubang Buaya di Halim, Jakarta Timur. Mereka memasukkan jenazah D.I. Pandjaitan bersama 5 jenderal lainnya dan 1 perwira TNI AD ke sebuah sumur tua untuk menghilangkan jejak. Beberapa hari kemudian, D.I. Pandjaitan bersama perwira lainnya ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Setelah ditemukan, kemudian tepat pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, jenazah 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD korban G30S PKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Lewat surat keputusan Presiden RI nomor 111 KOTI tanggal 5 Oktober tahun 1965, Brigjen D.I. Pandjaitan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi serta kemudian pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi Mayor Jenderal. Demikianlah sekilas sejarah D.I. Pandjaitan yang kami ketahui. Sejarah ini kami kutip dari berbagai sumber. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, Horas.